speaker jadul dulu, speaker audak. Nah, ini yang 18 in ini. Nah, ini 18 in pakai audak. Oke, assalamualaikum buat telur-telur subscriber dimanapun kalian berada. Dan untuk lokasi kali ini dulu, saya berada di Desa Silo, tepatnya ini Dusun Berpakem atau Sumber Pakem bahasa Indonesianya dulu. Kalau orang sini menyebutnya itu Berpakem ya. Oke, dan sound system kali ini sound system kemarin yang sempat viral ya. Tapi viralnya di channel saya cuma dulu. Oke, sound system ini Dila Musik atau Dila Pro Audio Sound System. Dan sound system ini datangnya itu dari Karang Harjo dulu. Nah, kita ini sebenarnya tetap ya, speknya itu tetap sama seperti kemarin yang kita review. Kita merapat ke sound systemnya ya. Dan uniknya ya, uniknya sound system ini itu, maaf ya, suara dieselnya agak lumayan keras dulu. Uniknya sound system ini itu ya, yang ada di video saya kemarin, ini karena speakernya itu memakai speaker jadul dulu, speaker audak. Nah, ini yang 18 in ini. Nah, ini 18 in pakai audak dulu. Tapi untuk suaranya keren ya, meskipun speaker audak, cuman sampai suaranya itu bikin kamera saya itu kemarin beliut dulu. Kalau yang ini tetap pakai Prodigy yang 18 in yang ini. Nah, jadi 18 innya itu ada dua box, box planar dulu. Kalau yang di atasnya ini full full stack, pakai full stack ya. Yang ini box planar, dua box ini 4 speaker, ini pakai full stack. Kalau middle-nya di sini tetap pakai yang kemarin. Jadi pakai 12 in ACR 1230. Ada berapa box? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 dulu. Ada 6 box. Jadi ada 12 speaker ya kalau untuk speakernya. Keren. Untuk tweeternya di sini ada 6 biji. Dan untuk jenis tweeternya di sini, untuk tweeternya di sini pakai BMA dulu. Jadi full BMA. Keren ya, satu produk kalau untuk tweeternya ada 6. Oke, kita lihat ke power di sini dulu. Nah, ini untuk powernya. Jadi yang CA20 ini 20 ampere, ini buat angkat 18 innya dulu. Yang ini, kalau kemarin ada yang menanyakan ya dulur, ini pakai driver apa? Yang ini pakai driver boss trap dulu. Jadi buat angkat 18 innya pakai boss trap. Kalau yang ini di atasnya ini cadangan katanya dulur buat yang ini. Jadi pakai dicadangkan ya. Takomi bedesi mate katanya dulur. Katanya Dila, ownernya Dila. Dan ini kalau yang ini 10 ampere. 10 ampere buat angkat middle-nya dulu. Dan yang 5 ampere ya, yang 5 ampere itu digunakan buat tweeter. Jadi tweeternya itu buat angkat 6 biji dulu yang 5 ampere. Keren ya. Agak lumayan nicer dulu power tweeter dulu, pakai 5 ampere buat angkat 6 biji. Langsung kita merapat ke ruang operatornya ya dulu. Dan ini operatornya itu masih muda dulu, muda banget, sekitar umur 17 tahun kalau gak salah. Kita langsung tanyakan ke ownernya saja dulu, biar gak penasaran. Selamat siang mas. Ketemu lagi kita ya mas, Dila Audio. Namanya samian siapa wes mas, lupa. Santi. Aldi. Nah, Aldi. Ini kalau boleh tahu umur samian berapa mas? 17 tahun ya. Ini sound system memang punya samian sendiri apa gimana? Nerusin punya bapak. Nerusin punya ayah ya berarti ya. Oke, siap-siap. Berarti tak kira ini memang bikinannya samian sendiri, bukan ya, berarti ya. Cuman meneruskan sama bapak. Oke. Jadi ini samian meneruskan riwayat orang tua ya, mas. Ya. Oke, siap-siap. Dan kalau boleh tahu berapa tahun ini mas sound system ini berdirinya mas?
tahun, lama ini. Lama ya? Ada 20 tahun? Ya, kisaran itu dah. Lumayan, lumayan legend berarti ini, Mas. Iya. Kalau dulu pakai bok apa sampean sebelum ke planar ini? Pakai bok jadul, Mas. Bok jadul ya? Iya, Mas. Oh, berarti bok-bok kayak son-son toko gitu, salon-salon toko. Seperti itu ya, Mas, dulu ya, Mas. Sekarang upgrade ke planar berarti ya, Mas. Oke, siap-siap. Dan ini untuk aksesorisnya ada crossover DBX 234 dan juga ada equalizer dulur yang 215 dan ada juga anu apa mixer. Mixernya pakai Soundcraft di sini ya, Mas, yang 8 channel ya, Mas. Oke, siap. Ini dulur untuk aksesorisnya dulur, aksesoris dari Dila Audio. Kalau untuk listrikan sampean pakai apa itu, Mas? Pakai diesel. Pakai diesel. Yang berapa PK? Mesin yang 16.000, dinamo yang 5.000. Yang 5.000 ya, Mas. Kuat ngehandle power seperti ini, Mas. Alhamdulillah. Kuat, Mas. Oke, siap-siap. Kalau boleh tahu main berapa way ini, Mas, sampean? Main 3 way. Ya. Oke, siap. Berarti mid low-nya jadi satu ya elunya ya. Oke, siap. Jadi untuk di audio ini dulur main 3-way katanya dulur. Keren ya. Masih muda sudah punya sound system seperti ini dulur. Keren, patut dicontoh. Oke, biar gak penasaran kita langsung dengarkan ke horekan dari Dila Audio ini dulur. Dan ini sampai lupa saya, acaranya ini acara hajatan, jadi kabinan dulur acaranya di sini. Oke, kita langsung dengarkan untuk suara dari Dila Audio. Welcome to DJ Rico Indra WR2 Projects Remix.
suaranya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Terima kasih.